Guys, hari ini aku lagi gorek kopi. Nih, gorek kopi. Lumayan, gorek kopi. Hitam tuh. Tuh, digorek. Acak-acak daun kopi. Eh. Buang-buang. Kebuang. Ada kerjaan, guys. Jadi gorek kopi. Ya, lumayan. Harus pencet dulu. Yang hitam harus dipencet. Kalau masih keras ya ambil. Kalau yang udah lembek, jangan, gak ada isinya. Banyak guys, wow. Itu aku tetap daun, dia harus disingkirkan. Ini rezeki dari tanah. Ini guys. Begini kegiatanku hari ini, nyari kopi di kebun Pak Haji. Lumayan kan guys, lumayan bisa buat kopi sendiri nih, ngambilin satu-satu. Hitam-hitam nih ini kalau masih keras tuh ada isinya tuh. Ada yang masih merah. Hitam ini kan karena kehujanan. Masih keras. Banyak guys. Sudah penuh tuh satu keting. Hmm.
turut. Tuh, ini udah jadi beras nih. Gede banget kopinya, guys. Gede. Belumlah pengangguran. Sedikit-sedikit, lama-lama banyak. Itu. Cuma ada dua orang yang korek. Guys, bun kopinya, guys. Tuh, adem. Eng-eng. Ini ada, tuh, ada yang gorek juga. Pada diem di rumah. Ini nyari gorekan kopi. Ya, buat ngopi sendiri mah cukup lah. Tuh, kayak gini guys, caranya guys, korek-korek guys. Iya bang, itu bang Presto kemarin ngomong. Guys, itu tuh kalau dikumpulin banyak juga guys, banyak banget. Bekas metik pada jatuh itu, jadi ku ambilin. Lumayan udah dapet satu karung beras kecil itu loh. Jawa kowek. Jawa kowek. Gorek-gorek guys, gorek-gorek. Guys, kerjaanku begini guys. Nyari kopi, biji-biji kopi yang jatuh pas metik itu guys. Tuh. Lumayan. Tuh guys, tuh bijinya gede banget tuh. Gini guys, kerjaan aku. Wow,